yang belakang ke depan dong. Yang pertama kedatangannya saya posisinya sebagai penasihat hukum para korban. Jaksa selaku pengacara negara adalah pengacara para korban tindak pidana kecuali perdata, baru tim kuasa hukum bisa mengambil tindakan. Kita sangat menghormati aturan hukum yang sedang berlangsung, kita hormati putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi tolong diingat, putusan tersebut saya menilai telah melanggar ketentuan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28H ayat 4 tersebut mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak mempunyai hak milik, dan hak milik itu tidak boleh dirampas oleh siapapun ataupun dikuasai oleh siapapun, termasuk negara dalam hal itu. Kita sudah diterima oleh bagian kejaksaan. Dalam inti daripada permasalahan yang kita masukkan itu adalah meminta penundaan lelang secara resmi. Karena apa? Karena kalau lelang itu sudah di aset tersebut sudah dilelang, sudah dieksekusi putusan tersebut, itu sudah final, aset tersebut sudah dirampas negara. Akan tetapi ini dirampas tapi belum dieksekusi, masih ada solusi-solusi lainnya. Makanya kita meminta kepada Bapak Jaksa Agung agar resmi menunda lelang ini sampai terciptanya solusi penyelesaian berupa pengembalian uang kepada para jemaah korban first travel.